Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lislar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Lislar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kabar gembira langsung dari Dr. Iqbal dan Kakak Billar ya, serta Vladimir Rama, bahwa semalam mereka tuh masih syuting dan alhamdulillah ya, acara syutingnya maksudnya syutingnya berjalan dengan lancar. Kemudian bisa kita lihat ya, pasangan Lesti dan Billar ini love this couple guys. Dan memang pentingnya punya pasangan yang cintanya setara ya, Masya Allah, seperti Lesti dan Billar. Melihat pasangan Lesti ini memang sekilas bikin iri ya, karena cinta mereka itu tulus dan besar banget. Sehingga mereka meskipun badai menerpa, banyak hujatan, fitnahan, mereka tetap kokoh ya. Ini yang membuat kita selalu bangga dan selalu support Lesti dan Billar. Kemudian ini unggahan saat Lesti dan Billar syuting ya, Masya Allah pakai baju piyama. Dan pastinya scene ini yang selalu kita tunggu-tunggu. Kemudian beralih ke kabar berkurban nih guys. Pada tahun 2021, Lesti Kejora dan Rizky Billar berkurban sapi dan bertuliskan nama Lesti dan Billar. Kemudian di tahun 2024, sekarang udah ada Abang L juga. Abang L udah ngerti ya sekarang, dan alhamdulillah kemarin langsung ke mall kurban. Dan Lesti dan Billar tahun ini akan berkurban lagi. Semoga berkah selalu buat Lestler family, rezekinya juga semakin dilancarkan ya, amin. Dan tiap tahun Lestler berkurban, mereka gak pernah diekspos, maksudnya gak mau ya, mereka tuh gak mau diekspos, anak-anak baik yang gak mau dipamerkan kebaikannya. Kemudian juga Lesti Kejora mengunggah di feednya foto bertiga sama suami dan anak tersayang. Waktu acara meet and greet, mereka langsung mampir ya ke mall kurban, dan ini yang membuat kita bangga dari mereka. Mereka ini gak keluar-keluar gitu ya, tahu-tahu berkurban. Apalagi ditemani sama Ustadz Subki Al-Buguri. Kalau udah ada Ustadz Subki Al-Buguri guys, pastinya kita teringat dengan acara tasbih ya. Mudah-mudahan saja akan ada acara tasbih spesial Leslar lagi, amin. Dan kalian tahu gak sih guys, kurban sapinya Leslar ini gemoy banget. Segemoy hati kita ya. Tuh ya, gemoy banget kan sapinya. Mungkin Abang L juga bahagia banget nih nemuin sapi segemoy ini. Kemudian juga banyak yang bilang ya bahwa Lesti dan Billar ini benar-benar orangnya super duper humble. Ada komentar dari akun Instagram @rizkybilar. Oh, Kakak Billar ini menuliskan caption guys, kita beli sapinya di Haji Doni Sapi ya. Mantep-mantep banget sapinya, dituliskan emoticon, langsung dijawab ya, kalau mantap kenapa emotnya gitu bang. Berkah selalu ya, semoga rezekinya Leslar terus mengalir dan penuh keberkahan, amin ya robbal alamin. Lalu ada komentar dari Intan Dewangga Official, sehat-sehat ya, gelis, kasep, bager, bagja, rezeki selalu menyertai kalian selamanya, amin, amin ya, robbal alamin.
Lalu ada Star Voting Stream mengatakan korban hewan sapi mereka sekeluarga untuk Idul Adha nanti. Lah gua korban apa? Korban perasaan, yang sabar ya. Semoga aja tidak tahun ini, tahun depan bisa berkorban. Dan pastinya kita doakan mudah-mudahan rezeki kita selalu mengalir ya, sehingga apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan tercapai. Kemudian ada unggahan dari Tobali Putra Production. Di sini Tobali Putra mengunggah postingan dari Kakak Bilar dan Una Lesti Kejora. Nah, di sini ya ada pertanyaan. Ada yang tahu enggak kita mau bikin apa? Nah, Kakak Bilar udah bilang kalau akan ada project terbaru Leslar di TV. Pokoknya yang main Leslar sepaket pada nonton, kalau enggak sepaket males nonton. Langsung di-okein, langsung di-iyain oleh Tobali ya. Berarti Lesti dan Bilar ini memang bakalan ada project di TV sepaket. Kita doakan ya para sahabat. Kemudian juga di sini ada unggahan dari Badahari 71 mengenai ranking of all 16 artis song pada bulan Mei 2024. Kira-kira siapa saja ya? Yuk kita intip dari 16 artis song di bulan Mei. Yang pertama ada Lesti Kejora. Masya Allah, ternyata Una Lesti Kejora berada di posisi pertama dengan semua lagunya, 23 lagu, all 23 song. Kemudian ada Ghea, ada Mahalini, ada Selfie, ada Rara, ada Putri, ada Edrunuka, ada Stefan, ada Aulia, ada Hari Putra, ada Meli, ada Faul, kemudian Gunawan, Jirayut, Anggis Devaki, dan Sri Devi. Tuh, itu ke-16 ranking of all 16 artis song Mei 2024. Alhamdulillah, Una Lesti Kejora berada di posisi pertama. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.